sepanjang jalan tidak ada jalur yang baik. Nah, sampai sana juga masih rusak parah dan sebelah jalur doang. Harus gantian jadinya, bakal macet panjang jadinya. Jalur ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Brit Go Channel. Jadi ini ada video lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kita video dari arah Bogor, kota Bogor, dari tol Bogor, kita keluar Bogor mau ke arah pertigaan yang bisa tembus Bukit Pelangi itu, yang bisa langsung cepat langsung naik ke puncak. Nah, sekali ini kita mau lanjutin pulang sebenarnya dari arah puncak sini mau ke arah Sentul, tapi lewat puncak 2 ya. Nah, jadi kalau mau ke puncak 2 itu kita harus ke belokan ke arah Taman Bunga Nusantara namanya. Nah, di belokan Taman Bunga Nusantara ini adanya di sebelum Istana Cipanas. Istana Cipanas masih sebelah sana. Nah, ini kita udah belok kiri nih, pertigaan ini tanda-tandanya adalah Hotel Le Eminence ini. Belok kiri, Hotel Le Eminence belok kiri. Atau ada bentuk polisi seperti ini ya. Rumah tempat polisi sebelah sini. Lalu kita belok kiri. Nah, jadi kalau ke sana itu terus bisa ke Cianjur. Dan kalau kita dari sana datang ya, itu dari arah puncak. Ya, kita mau coba update sekarang ke puncak 2. Sekarang bagaimana jalur puncak 2 yang bisa nembus ke Sentul kita. Oke. Katanya kan jalan sudah bagus. Kita coba aja langsung ke sana. Ikutin terus ya videonya. Bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Dan yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Ikutin terus videonya. Jadi ini kita sudah sampai di pertigaannya ya. Jadi pertigaan ini kalau mau ke kanan itu ke Taman Bunga Nusantara. Dan kalau mau lurus kita ke arah puncak 2. Jadi kita nanti lewat lurus ini ya. Ya, oke, ikutin terus perjalanan kita untuk update puncak 2. Oke. Nah, ini kita pasti kalau mau ke arah puncak 2 kita akan sampai di titik ini dulu, kita bisa istirahat atau lihat-lihat dulu. Baru kita lanjut lagi ke arah puncak 2 sana. Nah, ini kita lihat ini PTMPM ya. Daerah PTMPM ya. Ini berkabut ya atasnya ya. Ini udah masuk ke jalur puncak 2 yang lewat dari arah puncak ya. Dari puncak terus pemandangannya bagus juga. Udaranya juga sejuk sekali. Tapi ininya jalanannya masih rusak kayak gini. Dan masih berani aja kesini. Kakinya bagus kakinya. Orang sini kali dia. Bisa orang sini, bisa juga ada peperangkap. Gak tahu kalau jalanannya sudah besar. 26 bulan Juni tahun 2022 ternyata jalanannya update puncak 2 masih parah. Panjang jalan tidak ada jalur yang baik.
Jadi ini ya, apa update jalan Puncak 2 ini baru sebelah dan sebelah. Jadi mobil harus satu-satu dan ini jalannya rusak parah. Licin. Licin banget ya, sambil nanjak sambil itu. Jadi bahaya, jangan dulu lewat sini ya. Ini terus sampai sana nih. Jalannya sampai sana juga masih rusak parah dan sebelah doang, sebelah jalur doang. Harus gantian jadinya, bakal macet panjang jadinya. Oke. Buka tutup jalur, yang ada pengecoran jalan. View-nya di jalur Puncak 2. Nah, makanya di sini katanya paling bagus, emang bagus view-nya tuh paling bagus. Dan kita bisa ngelihat semuanya sebenarnya ini karena berawan jadi enggak kelihatan semua. Dan kalau sampai sini ini udah di beton ya. Jalurnya udah dulu jalur dan di beton. Itu kita bisa lihat mobil-mobil tuh mau ke arah Sentul. Kalau ke situ tuh ke arah kita ini sekarang ini mau ke arah Sentul. Ya. Jadi ya, sekarang udah bolong lagi nih jembatannya, apa jalannya. Ini terjal banget ya, saya. Jembatan yang dulu nih, turun juga terjal, nanjak juga terjal. Jadi sini harus, kalau memang mau jalan pakai motor atau mobil, remnya harus diperiksa dahulu, karena berbahaya. Nah, ini ada dekat Villa Kayangan ini ada namanya Taman Sukawangi Highland ya. Ini kalau mau camping ground atau gathering area, musala, spot foto, kedai kopi bisa di sini ya. Ini daerahnya dekat Villa Kayangan ya, yang di Puncak 2 ini. Banyak banget area ini rame ini yang campingnya yang rame banget. Ini namanya di Curug Cipamingkis ya. Ini Curug Cipamingkis bisa dan sewa villa di daerah Sukamakmur Bogor. Nah, ini kalau masuknya ke lewat sini nih ya. Lewat gerbang ini lalu masuk ke di loket ini. Ada loketnya. Ini ada tulisannya selamat datang wisata Curug Cipamingkis. Di curug ya, curug itu air terjun. Terus ada tempat piknik, kolam renang, camping, spot foto dan rumah pohon. Villa Kayangan ya, Villa Kayangan yang juga hits katanya, tapi kita belum pernah kesini. Ini tinggal masuk ke bawah, atau masuknya juga dari sebelah sana juga bisa. Oke, kita coba maju dikit. Oke, jadi ini Villa Kayangannya ya, yang viral juga, tapi kita belum pernah masuk ke dalam. Jadi Villa Kayangan ini wisata alam, camp, cafe, and resto. Nah, jadi itu pintu masuknya, dan kalau kita masuk ini,
kita bisa apa ya, bisa wisata di danau kayaknya. Nah ini contohnya, ini bus-bus wisata, dia mau masuk ke apa, Villa Kayangan. Jadi dia bakal masuk ke bawah sini lalu masuk situ ya, dan itu kayaknya tempat-tempat area di Villa Kayangan. Nah jadi di jalur puncak 2 ini banyak wisata ya, salah satunya ini bisa parkir motor dan mobil ke kali. Ini maksudnya untuk mungkin kalau mau main-main di kali sini ya, ini main-main di kali ini tuh, main di batu-batu tuh bisa parkir motor di sini. Oke, jalur puncak 2 ini banyak banget ya wisata-wisata yang dibuat-buat gitu ya sama warga lokalnya. Jadi ini ada juga di jalur puncak 2 namanya Jios, Jangkar Offroad Sukamakmur. Mungkin ini nantinya bakal untuk offroad kali ya, nanti daerah ini bakal buat offroad. Oke, jadi kita sudah sampai di Sentul ya, ini tepatnya di Jungleland Sentul ya. Jadi dari puncak 2 itu bisa nembus Sentul sini ya. Tapi kalau mau kita itu jalannya nggak direkomendasikan buat mobil, karena cuman sempit, cuman bisa satu jalur mobil. Dan jalannya keriting sekali, pokoknya naik turun, dan buat saya sih jangan naik mobil ya. Dan kalau naik motor pun harus dipastikan rem dan mesinnya aman semua ya. Jadi sekedar informasi aja. Jadi kalau untuk ke puncak 2, jalur puncak 2 dari arah Bogor ya atau Jakarta mau ke arah puncak 2, lewat jalur puncak 2 itu bisa banyak beberapa jalan ya, bisa masuknya bisa dari sini misalnya Sentul City, ini namanya Sentul City, Sentul Selatan yang ada Jungleland ini. Nah bisa juga lewat Jonggol, bisa juga lewat Cilengsi gitu ya, banyak. Cuman kalau kita baru coba yang di lewat sini, lewat Sentul City sini ya, jalanannya kecil cuma satu mobil doang. Jalan Sentul City ini adalah kalau mau ke puncak 2 itu pasti ngelewatin namanya Leuwehejo. Jadi kalau lewatin Leuwehejo kalau dari sini berarti benar itu arahnya ke puncak 2. Lurus terusin aja terus. Oke, jadi segitu aja dulu the video dari BritGo channel kali ini. Jangan lupa klik subscribe ya, karena untuk membantu kita dalam lebih semangat lagi dan lebih untuk eksplorasi lagi, terutama untuk wisata-wisata yang murah meriah dan hemat di kantong, oke? Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.